Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam di channel Kafe Vlog 7. Nah, salam sehat bagi kita semua ya teman-teman. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman, di video kali ini, di kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan dan juga ingin mengabarkan kembali teman ya, terkait cek saldo PKH tahap kedua yang disertai pula dengan BLT atau bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, tepatnya pada siang hari ini Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024. Dan kali ini saya akan menuju ke salah satu mesin ATM BNI yang berada di kawasan SPBU Tanggul teman, atau POM Tanggul ya, siapa tahu ada saldo yang masuk. Amin amin ya rabbal alamin. Nah oke teman, namun sebelum lanjut di video cek saldo PKH tahap keduanya yang disertai pula dengan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, mohon dukungan selalu ya teman channel Kafi Vlog 7 ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kafi Vlog 7 ini agar supaya channel Kafi Vlog 7 ini makin tambah semangat kedepannya untuk menginformasikan terkait cek saldo PKH tahap kedua yang disertai pula dengan bantuan langsung tunai mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, dan juga informasi-informasi bantuan sosial dari pemerintah yang lainnya. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat, share juga ya teman link video ini ke semua media sosial yang teman miliki. Dan jangan lupa teman tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi di video ini. Nah oke teman, semoga ya pada siang hari ini di hari Jumat berkah ya, di bulan suci Ramadan, siapa tahu ada saldo yang masuk, tepatnya pada siang hari ini Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 di mesin ATM BNI yang berada di kawasan POM atau SPBU Tanggul teman, terkait cek saldo PKH tahap kedua yang disertai pula dengan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman, alhamdulillah nggih, saya sudah berada atau sudah tiba di depan atau di area SPBU POM Tanggul yang mana lokasi mesin ATM BNI nya berada di kawasan ini teman ya. Jadi semoga pada siang hari ini ada hasil yang bisa kami atau bisa saya sampaikan untuk teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke teman, langsung saja kita masuk ke dalam mesin ATM nya monggo. Nah teman, alhamdulillah saya sudah tiba di dalam mesin ATM BNI nya langsung saja kita masukkan kartu KKS merah putihnya teman. Nah teman, selanjutnya kita pilih yang bahasa Indonesia, lalu kita masukkan PIN atau kata sandinya dulu nggih. Nah setelah kita masukkan PIN atau kata sandinya, kita pilih menu lain di sini ya. Selanjutnya kita pilih yang informasi saldo. Nah di sini kami pilih jenis rekening, ada 3 teman, rekening giro, tabungan ya. Nah bismillahirrahmanirrahim. Nah teman, jadi inilah hasil dari cek saldo PKH tahap kedua yang disertai pula dengan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000, dan ternyata hasilnya masih belum ada saldo yang masuk. Jadi mohon bersabar teman ya, siapa tahu nanti sore atau malam harinya ada saldo yang masuk. Oke teman, saya akhiri informasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.